Oke, fans Setia Gomo Merdeka, pada kesempatan sore hari ini saya Adi Godong bersama tim Kopi ABC berada di lapangan umum Petang Badung fans Setia Gomo Merdeka ya. Tentunya pada hari ini, hari Minggu 28 Agustus 2022 akan ada yang namanya acara konser. Wow, ini konsernya pasti mantap ya, karena didukung sepenuhnya oleh Kopi ABC dan 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Nanti malam bakalan ada penampilan dari Bagus Wirate dan juga Joni Agung and Double T fans Setia Gomo Merdeka. Jadi untuk Anda yang pengen datang ke sini, Anda juga bisa mendapatkan sesuatu yang spesial dari Kopi ABC, yang mana Anda bisa icip-icip secara gratis Kopi ABC Bubuk Bali yang sudah ada di tangan saya fans Setia Gomo Merdeka ya. Jadi untuk mau oleh-oleh ke rumah juga bisa loh fans Setia Gomo Merdeka, karena satu bungkusnya ini harganya Rp10.000 sudah bisa mendapatkan gelas dan juga ada Kopi ABC susu serta ada Kopi ABC yang sudah langsung siap minum, harganya murah Rp3.000 fans Setia Gomo Merdeka ya. Oke, bagaimana keseruan konser nanti malam? Kita akan lihat, masih prepare ya panggungnya di sini, masih prepare fans Setia Gomo Merdeka ya. Di sana sudah ada Kopi ABC, brandingan Kopi ABC, nanti bakalan ada penampilan yang cukup seru yang pastinya mantap bersama Kopi ABC Joni Agung and Double T dan juga Bagus Wirate. Gomo Merdeka, sore hari ini saya masih di lapangan umum Petang Badung nih fans Setia Gomo Merdeka ya, masih dalam rangkaian acara tur Kopi ABC yang akan menghadirkan Bagus Wirate dan juga Joni Agung and Double T. Untuk mengantisipasi kreditnya masyarakat umum ataupun penonton konser yang hadir pada malam nanti, tentunya di samping saya sudah ada Bapak Kapolsek dari Petang ya, dengan Bapak Budi Ase. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore. Selamat sore. Bapak, mungkin saya ingin bertanya-tanya Pak ya, kepada Bapak, berapa personel sih yang dikerahkan untuk bisa hadir di lapangan umum Petang ini Pak? Sebelumnya selamat untuk ABC, semoga jaya udara, termasuk juga Gema Merdeka Ngetren ya. Siap Pak. Untuk kesiapan dari Polsek Petang, tentunya kita di backup oleh Polres Badung ya. Yang dimana untuk Polri sendiri jumlahnya 50 orang. Dan di backup juga dari komponen dari masyarakat itu, ada pecalang, ada dari linmasnya, termasuk juga ini di samping saya ada Pol PP juga, termasuk ya, komponen masyarakat. Yang jelas masyarakat Petang dan Polri siap mengamankan kegiatan pada malam hari ini. Pada malam hari ini berjalan ya, damai ya Pak ya. Semoga itu yang kita inginkan. Ya, kita semoga ingin semuanya ya, damai. Iya, ini sudah yang namanya kita peralihan Pak dari pandemi dan juga endemi ini Pak ya. Ini apa sih harapannya Bapak untuk kedepannya Pak? Tentang kegiatan-kegiatan seperti ini. Kegiatan ini yang jelas semua masyarakat sudah tervaksin sampai booster yang ketiga, karena itu merupakan satu-satunya upaya dari pemerintah untuk menghindarkan warga dari hal yang tidak kita ingin. Astungkara untuk wilayah Petang, semua warga telah tervaksin booster. Booster. Jadi kekhawatiran kita sedikit tidaknya kecil untuk hal itu. Iya, siap Bapak Budi Ase ya. Oke, untuk panitia nih, sekarang saya beralih ke panitia. Dengan Bapak siapa Pak? Sore. Saya Lanang Wirawan Pak. Bapak Lanang Wirawan nih. Oke, tentunya kesiapannya bagaimana Pak terhadap konser sebagai tuan rumah dan juga sebagai panitia ini Pak? Baik, terima kasih ABC, Gema Merdeka Ngetren juga. Saya melakukan persiapan dengan berkomunikasi dengan dari kepolisian, dari Polsek sampai ke Polres Badung ya. Nah, kami didukung penuh dalam pelaksanaan kegiatan ini sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Ya. Nah, kami di sini tentu melakukan penggalian dana ya Pak ya, sehingga kami melakukan pemungutan karcis masuk itu senilai Rp25.000 Pak. Rp25.000. Nah, itu nanti masyarakat akan mendapatkan kopi ABC Pak. Iya. Ya. 5 pcs ya. Iya. Okay. Betul, satu tiket dapat 5 pcs kopi ABC. ABC seperti ya. Itu. Targetnya berapa kalau lapangan penuh ini Pak? Kalau kita menargetkan, karena ini masih ranah ada barangkali COVID-nya dan lain sebagainya gitu. Kalau kapasitas di sini bisa mencapai 10.000, tetapi kita akan melakukan pemasaran tiket sekitar 1.000-an lah. 1.000-an aja. Oke. Semoga sukses acara pada malam hari ini. Bapak dari kepolisian, Bapak Kapolsek, saya ucapkan terima kasih banyak Pak ya. Terima kasih juga dukung dari Gema Merdeka untuk acara ini. Siap Pak. Kopi
ABC pasti mantap. Oke, Panstiago Mereka, kita masih di lapangan umum Petang Badung Panstiago Mereka dalam acara Herbigo Fest 2022 ya. Tentunya sukses terselenggara acara ini berkat dukungan penuh dari Kopi ABC ya. Dan di samping saya juga sudah ada perwakilan dari Kopi ABC, Bapak Robi. Pak Robi gimana? Kayaknya kedinginan banget nih Pak Robi. Dingin-dingin sekali. Dingin, ya, karena ya. Tempatnya dingin banget nih Panstiago Mereka ya. Dingin-dingin dimantepin dengan Kopi ABC ya. Oke Pak Robi, mungkin sekilas gambaran dari pihak Kopi ABC yang mendukung ataupun mensupport acara ini. Ini adalah merupakan kota kedua setelah minggu lalu ada di Banjarangkan Kelungkung. Gimana betul Pak Robi? Ya, terima kasih. Kali ini Kopi ABC kembali hadir ke tengah-tengah masyarakat dalam acara Here We Go Fest. Yeah. Kita bekerja sama dengan panitia Here We Go Fest, mencoba merasuk ke dalam masyarakat khususnya Desa Petang ya, yang mana yang kita ketahui Desa Petang ini merupakan desa yang lumayan cukup jauh dari area Denpasar, seperti ya. Itu yang tentunya mungkin masyarakat sini haus hiburan. Kita coba menyajikan support yang hangat-hangat termasuk dengan bintang tamu yang lumayan bisa bikin hangat, Joni Agung ya, Joni ya. Agung dan juga Bagus Wirata. Iya betul ya. Betul sekali. Oke, targetnya Pak Robi nih gimana nih Pak Robi, bisa selalu dikonsumsi sama masyarakat yang ada di sini ya. Apa sudah memiliki market tersendiri di daerah Petang ini? Oke, tentunya dengan acara ini kita berharap terus mengembangkan ABC Bubuk Bali bisa masuk ke dalam masyarakat, khususnya mengembangkan brand awareness juga mereka juga bisa ya. ABC Bali merupakan bagian dari masyarakat Petang. Petang juga merupakan bagian dari Kopi ABC Bali. ABC Bali ya. Ya. Oke, ini rencana berapa tempat nih? Berarti berapa titik Pak dari dua yang sudah kita lewatin nih Pak? Iya betul. Kurang lebih kita masih tinggal 3 titik lagi. 3 titik lagi. Mungkin kita 2 minggu atau 3 minggu lagi kita akan menuju ke Batu Riti. Batu Riti, iya, tempatnya dingin banget. Dingin, lebih dingin dari Petang. Betul. Dengan Kopi ABC Bubuk Bali. Waduh, tanggal berapa tuh Pak? Nanti dikonfirmasi ulang oleh panitia karena mereka juga menjadwalkan kembali ya. Secara Petang mungkin perlu istirahat sedikit. Perlu istirahat sedikit. Nanti kembali diinfokan kembali kepada masyarakat di kota yang ada di Bali. Yang ada di Bali. Nah itu dia Panstiago Mereka ya. Pokoknya catat nanti ya, setelah Petang Badung kita bersama Kopi ABC bakalan menuju ke Batu Riti dalam acara Here We Go Fest 2022. Kopi ABC pasti mantap. Suara yang keras bareng-bareng ya. Pokoknya seru di lapangan umum Petang Badung hari ini, hari Minggu malam Senin 28 Agustus 2022. Asik.
sudah berada bersama si Ho Ahoe-nya Bali, yaitu Bagus Wirata. Halo. Waduh Gus, gimana kabarnya nih Gus? Astungkalo, becek, becek, becek. Ini bersama Kopi ABC, ini adalah kota yang kedua setelah minggu lalu di Banjarangkang Kelungkung ya. Benar. Gimana sih kesannya Bagus Wirata nih? Bersama Kopi ABC dan juga Agama Merdeka. Untuk kesannya sih luar biasa banget ya Om ya. Sudah diajak gabung di HWG Fest ini dan juga disponsori sama Kopi ABC. Astungkara niki berkelanjutan terus. Berkelanjutan terus ya. Dan juga bisa menghibur semua masyarakat di Bali khususnya ya. Iya. Astungkara next ada di kota-kota lainnya. Iya, dari anak kecil, remaja, dewasa, ibu-ibu. Ada cinta segitiga nih yang setiap hari dinyanyiin. Oh, HOE. Dan tentunya sang pelaku juga. Ini sang pelaku nih namanya. Kayaknya enggak ada liburnya nih. Gimana sih cara jaga kondisi suara biar lebih tetap stabil nih? Gimana Gus? Iya, mungkin karena deadline kita di lapangan tuh padat Om ya. Makanya mobil itu jadi rumah kedua buat kita. Iya, makanya kalau di jalan gitu kita sempetin waktu kita manfaatin waktu buat tidur di buat mobil tidur, gitu. Istirahat ya Gus ya. Kalau di mobil juga kita jarang komunikasi sama teman buat jaga kondisi suara juga nih. Benar, minggu lalu juga sama kita di Margo bener, ya kan. Benar. Habis ini kemana nih Gus? Untuk hari ini kita kabian semal. Kabian semal. Jadi satu hari berapa panggung ini? Sekarang sih tadi pagi sih ada. Kita tiga kali show hari ini. Tiga kali show hari ini ya. Pokoknya satu kata terkait dengan Kopi ABC ini. Kopi ABC mantap. Mantap. Oh, awe. Wah, ini dia nih bos saya. Selamat malam, Haji. Wah, holiday, holiday. Kita holiday di tempat-tempat dingin nih, Ji ya. Iya. Haji, gimana kabar, Haji? Astungkara. Syukur, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, Ji. Terkait dengan acara ini, Ji. Keren. Mantap banget ya. Ya. Ini merupakan kota yang kedua, Ji. Ya. Kemarin di Banjarangkang minggu lalu, Ji ya. Kesannya gimana nih, Ji? Bisa ketemu lagi dengan apa namanya penggemarnya Joni Agung and Double T seperti di Petang ini, seperti di Banjarangkang kemarin. Gimana kesannya? Ya, mudah-mudahan ya kesannya baik-baik. Sangat antusias saya karena ini kan baru-baru mulai kita ada konser mulai, ya. Kan? Ya, semoga bisa jalan terus dan bisa ketemu sama teman-teman. Iya. Sebagai bocoran, Ji, berapa lagu malam hari ini, Ji? Kita bawain 15 lagu dah malam ini. 15 lagu. Kalau lagi kuat, ajar lagi, Ji ya. Pastinya. Ini juga di sini selain ada vokalisnya juga di sini banyak sekali ada personel-personelnya. Di sini pemain bassnya. Oh, bass di sini. Gitaris. Keyboardisnya? Oh, di sini ada keyboardisnya juga. Pokoknya sudah siap nih menggebrak lapangan umum Petang Badung ya. Pokoknya holiday di tempat dingin dan terus support penampilan Joni Agung and Double T dimanapun Joni Agung and Double T konser ya. We'll be right back.
2022 penampilan dari Joni Agung and Double T. Yo. Oke. Sampai ketemu lagi di kota selanjutnya. Here we go Festival 2022. Kopi ABC pasti mantap. Kopi ABC pasti mantap. Kopi ABC pasti mantap.